guys, pecinta tanaman, jalan-jalan, dan kulineran. Hari ini kita akan mereview salah satu tempat kuliner di Jalan Solo ya, Yogyakarta. Ya, apakah nama tempat ini? Mari kita ikuti bersama sampai selesai. Ya, apa saja yang dijual dan menu-menunya? Oke, stay tune terus di Java Nursery. Tadinya kita bisa naik kapal-kapalan itu guys, buat nyebrang ke sini ya. Tapi karena selama pandemi ini banyak pengurangan pengunjung ya, jadi kapal-kapalannya itu sudah tidak berfungsi lagi. Tadinya bisa dijalankan. Tempatnya luas. Ini luas banget. Ini kasirnya di sini nanti. Nah, ini tempat duduknya. Luas banget ya. Jadi di atas kolam ikan ini ada saung-saungnya begini, dilengkapi juga dengan tempat cuci tangan. Luas banget guys. Biasanya di sini dipakai untuk acara keluarga seperti halal bihalal, ulang tahun, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk rapat-rapat. Oke, kita sudah sampai ke saungnya dan bisa pilih makanannya nanti. Nah, ini dia menu-menu yang tersedia di sini. Alamatnya di Jalan Solo, KM 15 Jogja ya. Ini nomor teleponnya. Kemudian, ini ada menu paket untuk 10 orang. Kemudian, ini ada yang individual ya. Ada aneka minuman, panas, dingin, aneka jus ya, kopi, cream cheese, dan lain-lain. Nah, ini dia menunya guys, mulai dari lele, nila, bawal, patin ya, ini per kilo ya. Kemudian ada gurame, udang, cumi, ada juga belut, ayam, kemudian nasi dan lalap, aneka sayur, hot plate, dan juga ada menu tambahan, dan pastinya ada menu sambalnya juga. Ya, kita sedang pesan, nanti kita review bagaimana rasanya ya. Nah, ini dia guys, menunya sudah matang. Ini ada gurame, kemudian ini olahan lelenya. Nah, ini tumis tauge, tumis apa ini? Daun singkong ya. Oh, kok daun singkong? Daun ketela ya. Kemudian ini ada udang crispy.
Ini tempe garit, tempe tepung, kemudian dilengkapi sambalnya juga, terus ini nasinya juga. Ya, mari kita cicipi bersama seperti apa ya rasanya ya. Ya, jos. Ini sudah dicampur dengan sambalnya. Wow, maknyus. Pak News guys, ya. Mari makan bersama. Lelenya gimana lelenya? Najis. Oh, najis. Oke, enak-enak guys di sini. Nah, setengah jam kemudian habis semua guys, ya. Enak-enak masakannya. Nih cocok dipakai untuk acara-acara keluarga juga. Tempatnya luas, pilihan makanannya juga sangat banyak. Yuk dicobain yuk kalau pas Anda jalan-jalan ke Jogja. Thank you for watching guys.